Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial yang kelima mengenai Minecraft Education Edition. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara bermain bersama atau join world karakternya. Oke, sekarang ini kita langsung saja kita mulai. Kita pilih play. Setelah tampil seperti ini, kita pilih create new. Lalu kita pilih templates. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih view more templates. Nah, di sini kita cari template-template yang cocok untuk kita menjadikan contoh. Oke, kita scroll dulu. Nah, di sini ada back to school. Lalu kita pilih saja back to school. Lalu kita pilih create world. Nah, kita klik create world, kita tunggu loadingnya. Di sini kita tutorialnya adalah bagaimana kita join bersama orang lain atau join ke dunia, join world, bermain bersama dengan mereka di Minecraft Education Edition ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, karena kita sudah masuk ke template namanya Back to School di dalam Minecraft nih. Ini adalah guru atau teacher yang sedang berada di kelas. Nah, di sini ada Frank Farmer dan ini adalah murid-muridnya. Lalu kita klik backspace, lalu kita muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih gambar di samping tuh. Nah, yang ini start hosting. Lalu kita pilih start hosting, kita menjadi host, kita confirm. Nah, di sini ada tampilan join kode, ada IP address. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah IP address kita 192.168.49. Dan portnya adalah 19132. Kita pilih share link, lalu kita copy. Setelah di copy, kita stop hosting. Kita klik stop hosting. Nah, ingat ini adalah IP address kita ya. Dan IP address ini gunanya untuk masuk ke join world tersebut. Sebelum kita stop hosting, kita ingat dulu IP address kita ada. Setelah stop hosting, kita confirm. Nah, setelah itu kita keluar. Jadi intinya di sini nih kita mengingat IP address kita. Nah, di sini setelah tampilan seperti ini kita save exit. Lalu kita tunggu. Nah, setelah tampilan seperti ini kita klik join world. Setelah tampilan seperti ini kita klik 3 tuh, kita masukkan IP address kita tadi. Kita wajib ingat 192, ini adalah IP address saya, 192.168.4.9. Nah, setelah muncul seperti ini, kita join. Kita tunggu tampilan seperti ini, loadingnya. Nah, setelah tampilan seperti ini, enable to download. Nah, kita okekan. Berarti kita sudah bisa bermain dengan dunia luar atau join world atau bermain bersama. Kita keluar. Tandanya kita sudah bisa main bersama. Oke. Sekian tutorial dari saya tentang Minecraft Education Edition mengenai bermain cara bermain bersama.